Assalamualaikum guys, kita mau vaksin yang pertama. Akhirnya Rai ada yang jagain. Ikutin terus ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Dadah. Diet garam malah turun, malah apa? Turun lagi. Kenapa malah apa? Turun drastis sih ya? Namanya tuh enggak sih, enggak terlalu drastis. Oke, aku suntik dulu ya. Udah ya gitu sih. Oke. Apapun jenis vaksin ringan, oleh karena itu penanganannya juga bisa terlalu sekali lagi penularan virus COVID-19 perlu dilakukan. Tentunya selain menerapkan protokol kesehatan 3M, upaya 3T sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID-19. Penerapan praktek 3T yakni pemeriksaan yaitu testing, penelusuran atau tracing, dan pengobatan atau treatment harus terus diintensifkan. Oke guys, jadi itu dia, kita sudah vaksin dan ternyata suntikannya tidak sakit seperti yang lebay-lebay. Oke, selamat vaksinasi. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and di share ke teman-teman kalian. Ingat ya, dukung pemerintah. Dadah.